إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang ahli Jumaah yang dihormati sekalian, sama-samalah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, yang mana Allah Subhanahu wa Taala memberi kepada kita satu nikmat dan satu hadiah yang sangat istimewa, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak, yang mana kita di dalam bulan Ramadan kita dapat berpuasa, bersiam dan juga berqiyam, membaca Al-Quran, sedekah dan lain-lain lagi. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala dan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma ij'alna min ibadikal maqbulin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sadaqatina wa tilawatina lilquran wa salihati a'malina waghfir khathiyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Subhanahu wa Taala memfardukan kepada kita puasa untuk mengangkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana orang muttaqin disediakan kepada mereka itu di hari kiamat nanti syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun, innal lil muttaqina mafaza. Dan juga Allah Subhanahu wa Taala memfardukan kepada kita puasa supaya menjauhkan kita daripada api neraka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Siapa-siapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah Subhanahu wa Taala, maka Allah Subhanahu wa Taala menjauhkan mukanya daripada api neraka sepanjang 70 tahun. Kerana kemenangan dan kejayaan yang sebenarnya di hari kiamat nanti, iaitu mereka yang dijauhkan dirinya daripada api neraka dan dimasuki syurga. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Sidang ahli Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, ditanya as-salafus salih mengenai keadaan orang-orang yang beribadat kepada Allah di bulan Ramadan, tidak sanggup deraka kepada Allah Subhanahu wa Taala di bulan Ramadan, tetapi bila habisnya Ramadan, habislah amal salih. Bila habis Ramadan, dia terus deraka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka as-salafus salih menjawab, mereka ini adalah hamba-hamba bulan Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu wa Taala. Kerana Allah pada bulan Ramadan adalah Allah di bulan-bulan yang lain. Kalaulah di bulan Ramadan dia tidak sanggup deraka kepada Allah, maka di bulan yang lain juga dia tidak sanggup deraka kepada Allah. Kerana Allah bulan Ramadan dan Allah juga bulan-bulan yang lain. Sidang Jumaah yang disayangi Allah sekalian, kalaulah amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, amalan kita di bulan puasa baru ni tidak diterima oleh Allah dan dosa kita tidak dihapuskan oleh Allah,
maka kita adalah orang yang sangat rugi di atas dunia ini. Kerana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghma anf, maknanya sangat rugilah ataupun jauhlah daripada rahmat Allah. Sahabat tanya, siapakah ya Rasulullah yang jauh daripada rahmat Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Mereka yang dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, Allah hadiah dah kepada dia satu bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan selamat tinggal dengan dia dalam keadaan dosa dia tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang inilah orang yang sangat rugi, wal iyazu billahi min zalik. Sidang ahli jumaah yang dihormati sekalian, tanda-tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita di bulan Ramadan, iaitu kita berkekalan di atas beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala selepas bulan Ramadan. Keadaan kita selepas bulan Ramadan adalah lebih baik daripada keadaan kita sebelum bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan dapat beribadat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Maka saya nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada ahli Jumaat sekalian, usahlah kita jaga amalan kita di bulan Ramadan baru ni. Kita usaha jalankan amalan yang kita dah buat di bulan Ramadan baru ni di luar pada bulan Ramadan. Walaupun tidak sekuat di bulan Ramadan, bulan Ramadan kita beribadat dengan bersungguh-sungguh, dengan kuat. Tetapi bila habis bulan Ramadan, kita usaha kekalkan amalan itu walaupun tidak sekuat bulan Ramadan baru ini. Kerana amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling kasih, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Sebaik-baik amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling kasih, iaitu amalan yang berkekalan walaupun amalan itu sedikit. Qalilun da'im khairun min katsirin munqati'. Sedikit yang berkekalan lebih baik daripada banyak yang berputus-putus. Sidang ahli Jumaah yang disayangi Allah sekalian, kita di bulan puasa baru ni kita dapat, kita di bulan Ramadan baru ni kita dapat berpuasa sepanjang 29 hari. Maka kita usahalah hidupkan ibadat puasa ini di bulan-bulan yang lain. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka diikuti dengan 6 hari, 6 hari daripada bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Satu hadis lagi, sawmu thalathati ayyamin min kulli syahr sawmud dahri kulli. Muttafaqun alaih. Puasa 3 hari daripada setiap bulan seolah-olah puasa sepanjang tahun. Hadis muttafaqun alaih. Di bulan Ramadan kita dapat sembahyang malam 11 rakaat tak putus-putus setiap malam kita berqiam. Maka kita usahalah terus amalan qiam ini di bulan-bulan yang lain. Walau lebih-lebih lagi sembahyang witir janganlah kita tinggal. Kerana ini adalah wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bi thalas." Kekasih saya sudah berpesan kepada saya dengan 3 amalan. Satu, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, puasa 3 hari pada setiap bulan, wa rak'atai ad-duha, dan 2 rakaat duha, wa an utira qabla an anam. Dan Nabi pesan kepada Abu Hurairah, suhabu Abu Hurairah, salat witir sebelum daripada tidur. Di bulan Ramadan kita dapat khatam Al-Quran, kadang-kadang sampai 4-5 kali khatam. Maka usahlah kita di bulan yang lain daripada Ramadan kita usaha khatam Al-Quran. Kalau sebulan satu kali lebih baik, kalau 2 bulan satu kali pun insya-Allah kita usahalah. Jangan we ada hari yang kita tidak baca Al-Quran, supaya kita terkeluar daripada pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah di hari kiamat nanti, seperti mana disebut di dalam suratul Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti bahawa kaum dia sudah meninggal Al-Quran, sudah hijrah Al-Quran.
Ibnu Qayyim menyebut di antara hijrah Al-Quran ialah tarku tilawatih. Kita tinggal, kita tak baca Al-Quran, itu termasuk di dalam orang yang hijrah Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalanan yang betul dan amal salih, maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang ahli Jum'ah yang dirahmati sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala kecek mengenai dengan ha puasa dalam 45 ayat, mula daripada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahr ramadan, dan diakhiri dengan ayat uhilla lakum lailatal siyam. Pak ayat Allah Subhanahu wa taala dak kecek bab puasa. Tetapi di celah-celah ayat itu ada satu ayat yang tidak bersakut dengan puasa, iaitu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat yang bersakut paut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat puasa adalah ibadat yang paling mulia, ibadat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadat yang paling istimewa. Tapi di celah-celah tu Allah Subhanahu wa taala seli dengan satu ibadat yang besar juga, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suruh kita banyak minta daripada dia. Manusia ni walaupun kaya secara mana, kalau kita minta siapa 2-3 kali dia akan marah kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia suruh kita ni sentiasa minta daripada dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada orang yang tak minta daripada dia, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya mereka yang takabbur, yang tak seminta daripada aku, dia akan masuk ke neraka jahannam wal a'yazu billah. Oleh itu sama-samalah kita sentiasa meminta daripada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersungguh-sungguh. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia suka ulangi setiap doa itu 3 kali. Kerana apa? Kerana kali pertama tu boleh jadi kita berdoa kali pertama tu tubik dengan mulut saja, tidak daripada hati. Tetapi bila kita berulang sampai 2-3 kali, maka doa kita itu akan keluar daripada hati sungguh. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Bila kali yang ketiga itu, maka itu dia akan keluar daripada hati yang sebenar sungguh. Sebab tu kita banyak minta daripada Allah, minta dengan bersungguh-sungguh. Kita berulang-ulang kali meminta daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka luah untuk terima doa kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala malu dia nak kembalikan tangan kita kosong dengan tanpa Allah Subhanahu wa taala memberi dan menerima permintaan kita. Sidang ahli Jumaah yang dihormati sekalian, janganlah kita lupa pada setiap hari Jumaat atau malam Jumaat kita membaca suratul Kahfi. Kerana bila kita membaca suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala akan memberi cahaya kepada kita yang menyinari hidupan kita sampai Jumaat minggu depan. Dan banyaklah kita bersalawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi di petang hari Jumaat. Qala Allah taala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصالحات أعمالنا اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم واليا وناصرا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة